Okay, so it's time, yeah? Sambil menunggu yang lain untuk join, mari kita sambil saya buka untuk acara tips dan begitu preparation for TOEFL battle. Saya akan membuka sekarang ya, sambil nanti berjalan menunggu peserta yang lainnya untuk join. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Oke. Okay. First of all, I would like to say welcome ya to the tips and technical preparation for TOEFL battle 2022. Di sini saya Miss, boleh panggil Miss Fafa saja, boleh ya, akan menjelaskan beberapa tips dan juga nanti technical preparationnya terkait hal teknis yang mungkin penting untuk diketahui untuk semua peserta TOEFL battle. Nanti akan dijelaskan oleh Pak Rifka Fani nanti setelah sesi saya. Dan untuk tips TOEFL battle nanti akan saya sampaikan juga setelah pembahasan umum sekitar TOEFL battle ya. Jadi mungkin perlu diketahui dulu bahwa event ini adalah merupakan event tahunan, annual events from LDC, from Language Development Center, that held annually ya. Yeah. Jadi setiap tahun ini ada dan ini wajib untuk mahasiswa semester 4. Nah, tapi karena ini levelnya bercampur ya, jadi kami ambil mulai dari level intermediate, upper intermediate, kemudian juga ada low advanced dan juga mahasiswa dari elite class. Oke. Okay. Tujuan dari adanya event TOEFL battle ini adalah untuk to measure the students' TOEFL score ya. Jadi untuk kalau saya bilang ini it's a worth joining event. Terlepas dari ini hukumnya wajib. Kalau misalkan tidak wajib pun ini sebuah event yang mungkin layak untuk apa namanya? Diikuti karena hitung-hitung TOEFL gratis gitu ya, karena kalau misalkan membayar kan lumayan gitu ya. Jadi nanti pada akhir event TOEFL battle nanti akan bisa tahu skornya masing-masing untuk skor TOEFL-nya itu berapa. Dan untuk TOEFL itu sendiri merupakan sebuah tes yang untuk mengukur bahasa Inggris kita ya, karena kita sebagai penutur asing dari bahasa Inggris itu sendiri. We are a non-native speakers. Okay, so we need a test to measure our score in English. Okay, so without further ado, saya mau mulai saja share screen saya. And welcome untuk semua yang baru join. Okay. Apakah sudah bisa melihat screen saya? Oke. Ya. Jadi pada sesi pertama kita akan membahas tips dan tricks dari TOEFL battle ya, atau pada umumnya itu TOEFL itu sendiri, tes TOEFL itu sendiri. Jadi untuk yang mungkin belum ada pengalaman dengan tes TOEFL, bahwa perlu diketahui bahwa tes TOEFL itu menteskan ada tiga aspek yang dites dalam tes TOEFL itu ya. Yang pertama skill listening, ada 50 soal. Kemudian ada structure dan written expressions, atau mungkin itu terkait dengan grammar ya, structure. Itu ada 40 soal, dan juga terakhir adalah reading, soal reading ada 50 soal. Nah, untuk waktunya itu sendiri akan dilaksanakan selama 115 menit, dan juga berikut saya sampaikan tata tertib untuk
TOEFL Battle 2022. Yang pertama, peserta wajib mempersiapkan dua device ya. Jadi besok untuk seluruh peserta mahasiswa, mohon menyiapkan dua device. Okay. It can be either smartphone atau PC atau laptop ya. Tapi but either one of them itu should be PC or laptop. Yang satunya boleh smartphone boleh. Karena yang device yang satu itu untuk Zoom-nya ya sebagai pengawasan. Jadi wajib on cam ya. Besok ketika sudah join Zoom-nya, wajib on cam. Jadi kamera harus nyala dan itu juga harus menghadap ke peserta dan layar laptop untuk apa namanya? Untuk pengerjaannya. Kemudian device yang satunya untuk mengerjakan tesnya. Yang kedua, nanti akan peserta wajib mengakses tes melalui aplikasi SEB dan file konfigurasi sudah disiapkan oleh panitia. Nanti akan penjelasan lebih detail dan lebih lanjutnya. Kalau yang masih bingung SEB itu apa, kemudian caranya bagaimana, nanti akan dijelaskan oleh Pak Fani. Dan number three, peserta dilarang melakukan kecurangan. Nah, ini apa namanya, akan ada sanksi untuk itu ya. Dan tentunya dalam setiap sesi itu akan ada pengawas yang sudah siap untuk mengawasi tentunya dan juga untuk memberikan sanksi jika memang dianggap ada yang mencurigakan dan melakukan kecurangan. Dan peserta dilarang menyalin atau menyimpan materi tes dalam bentuk apapun. Ya. Kemudian peserta yang izin ke belakang selama tes berlangsung tidak diberi perpanjangan waktu tes. Jadi nanti akan ada timernya, nanti koordinator pengawas akan share timer. Selain itu juga mungkin kalian juga bisa siapkan timer sendiri, bukan? Dan number 6, segala bentuk kecurangan pada saat tes akan ditindaklanjuti secara tegas, worse ya. Dan bagi peserta yang melanggar, maka skor dan sertifikat tidak akan diterbitkan dan akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat kecurangannya. For your information, kalau ada yang bertanya akan dapat sertifikat atau tidak, sertifikat itu bisa dicetak dengan ada biaya cetaknya kalau tidak salah sebesar 35.000. Alright, so we're going to the first section for TOEFL test. Itu ada yang pertama adalah, as I told you before, there is a listening section with the time allotment is 35 minutes. Jadi 35 menit, and number of the question itu ada 50. Ada 50 soal, dan waktu pengerjaan listening adalah 35 menit. And you won't need any timer for this section because the audio will be played by the proctor ya. Jadi untuk audionya nanti akan terpusat ya, jadi akan di-play secara bersamaan. Kemudian untuk question-nya ada 50, dan types of question-nya biasanya ada tiga parts ya, part A, B, dan C. Untuk part A itu berupa short conversation atau percakapan yang pendek antara A dan B, biasanya man and woman ya, itu hanya short dialogue atau short conversation saja, and then there is questions to follow that conversation. Nah, yang part B itu longer conversation atau percakapan tapi juga yang lebih panjang antara man and woman itu, atau bisa juga man and man ya. Kemudian yang terakhir di part C ada talks atau speeches. Nah, ini biasanya berupa bisa membaca tentang suatu artikel gitu ya, nanti dibacakan, setelah dibaca nanti baru satu audio itu untuk beberapa pertanyaan gitu. Kemudian, nah ini ada beberapa listening skills. Jadi sebetulnya ada beberapa skills tadi, ini sesuai dengan temanya yaitu tips untuk pengerjaan TOEFL ya. Jadi ada listening untuk skill-skill atau tips yang bisa mungkin menjadi hint kita untuk membantu kita dalam mengerjakan soal di TOEFL. Itu ada, kita bisa mempelajarinya cara-caranya ya. Oke, yang pertama, skill yang pertama adalah focus on the second line. As I told you before, itu ada namanya short conversation atau percakapan yang pendek gitu ya antara man and woman. Okay, so ketika ada percakapan seperti ini ya, contohnya ada di example seperti ini, ada man di sini di audio ya, di recording you will hear man-nya itu dia bilang Billy really made a big mistake this time. Kemudian ini yang kita bilang atau kita sebut dengan first line. Nah, di sini kita harus fokus on the second line. Maksudnya gimana? Fokus on the second line itu kita fokus kepada pembicara kedua. Ya, pada dialog yang kedua yaitu dari si woman-nya ini. Yes, he forgot to turn in his research paper. Right. So this is the underline
sentences, sentence itu yang harus kita fokus. Karena apa? Karena kemungkinan besar jawabannya, ya, but not always, di sini sudah ada peringatannya, ya, but not always, tidak selalu, tapi most of the times itu ada di line kedua, atau on the second line. Oke. Okay. Nah, nanti ini pertanyaannya juga ada di audio. Naratornya akan bertanya, what does the woman say about Billy? That's the question. Jadi nanti di soal tidak akan ada pertanyaan. Kalian di soal itu hanya akan melihat jawaban A, B, C, D. Jadi hanya choices-nya saja, hanya options-nya saja. Oke, okay? Jadi pertanyaannya itu ada di recording-nya. And then untuk skill yang pertama, you have to focus on the second line. Jadi selalu, tidak not always ya, tapi most of the times, kalian bisa fokus ke si second line ini. Giliran orang kedua yang berbicara. Nah, di sini pertanyaannya adalah, what does the woman say about Billy? Nah, di sini kalian membaca pilihannya yang A adalah, it was the first time he made a mistake. Okay. Yang B, he forgot to write his paper. Yang C, he turned in the paper in the wrong place. Yang D, he didn't remember to submit his assignment. Oke, okay. Kalau kita fokus lagi, tadi di sini jawabannya adalah, yes, he forgot to turn in his research paper. Kita forgot di sini ya, lupa. Oke, kita cari di sini, walaupun di sini ada forgot juga yang B, sama-sama forgot, tapi this is not the answer, because kalau di sini kan turn in his research paper, mengumpulkan gitu ya. Kalau ini menulis, dia tidak lupa menulis, dia hanya lupa mengumpulkan. Berarti mana yang tepat? Jawabannya adalah yang D. Okay? Nah, jawaban itu ada di yang biasanya ditanyakan oleh narator, itu adalah si pembicara keduanya. Apa yang pembicara kedua itu maksud? Right. The second line of this conversation indicates that Billy forgot to turn in his paper, and this means that he did not remember to submit it. Ya, jadi the best answer is therefore answer yang D. Okay. Jadi ingat-ingat ya bahwa kita lebih baik banyakin fokus ke second line-nya saja. Okay. And saya juga ada tips di sini mungkin untuk pengerjaan soal listening, karena untuk soal TOEFL itu biasanya dari nomor 1 dan nomor berikutnya ya, dari satu nomor ke nomor berikutnya itu biasanya ada jeda, atau dari audio 1 ke audio lainnya itu ada jeda. Nah, jeda itu kalian gunakan untuk membaca question selanjutnya ya. Jadi itu bisa membaca option yang berikutnya. Jadi itu bisa membantu kalian untuk mengira-ngira seperti itu. Next-nya, nah strateginya adalah fokus untuk skill yang fokus on the second line ya. The second line of the conversation probably contains the answer to the questions. Ya. Jadi kemungkinan besar jawabannya itu adalah ada di second line atau pembicara kedua dari si dialog itu. Then second one, listen to the first of the conversation. If you understand it, that's good. If you don't understand it, don't worry because it probably doesn't contain the answer. Jadi kalau misalkan tadi kan ada man and woman ya, man-nya yang pertama yang ngomong gitu ya, kemudian ada disautin sama yang woman-nya. Nah, kalau misalkan kalian you didn't really catch the first one atau the man, what the man said, but that's still okay ya. Kalau misalkan paham dan juga mungkin mengerti, mendengar gitu ya, sempat mendengar, itu bagus, that's good. Tapi kalau misalkan tidak, it won't be a big deal, karena mungkin kemungkinan besar jawabannya justru ada di orang kedua yang berbicara. Then, be ready to focus on the second line of the conversation because it probably contains the answer. Ya. Siap-siap untuk second line ya. Kalian fokus ke second line. Kemudian repeat the second line in your mind as you read through the answer. Ingat-ingat second line-nya tadi apa gitu ya. Diulang-ulang di pikiran kalian. Gitu. Diingat-ingat sendiri, tadi ngomongnya apa ya yang kedua. Karena sambil diingat-ingat, sambil kalian membaca pilihan gandanya. Oke, okay, itu untuk tips yang pertama for listening section. So you have to focus on the second line, especially for the dialogue and the conversation. Oke, okay, skill yang kedua, choose answers with synonyms. Ya, yeah. Nah ini pilihlah jawaban yang ada sinonimnya dengan sinonim ya, atau similar meaning. Biasanya jawaban di listening part A itu yang mengandung sinonim atau words with similar meanings but different sound. Jadi kalian jangan terkecoh dengan sounds yang mirip-mirip gitu untuk keywordsnya. Contohnya di sini ya,
strateginya, choose answers with synonym ya. As you listen to the second line of the conversation, focus on keywords in that line. Jadi fokus di keywordnya, cari keywordsnya. Kemudian if you find any synonyms for keywords in particular answer, then you have probably found the correct answer. Okay. Jadi pilih yang ada sinonimnya kayak tadi misalkan ya. Di sini kita pakai example yang ini ya. Contoh di sini ada kalimat yes, yang woman-nya ini second line bilang yes, he forgot to turn in his research paper. Di sini juga ada kata forgot. Biasanya kita terkecohnya itu adalah kita cenderung memilih jawaban dengan kata yang sama dengan soal atau audionya. Tadi di audio saya mendengar kata forgot. Oh, saya mau pilih B ah, karena di B itu ada kata forgot juga. Nah, that's actually the common mistakes that we often do. Ya, jadi hati-hati sekali. It sounds the same or maybe it has the same word, but it doesn't mean that that is the correct answer. Okay? Karena itu distraction-nya di situ. Right? Nah, kita cari di sini, dia lupa. Nah, apa namanya? Sinonim lupa itu apa? Kita bisa gunakan ekspresi lainnya yaitu didn't remember atau tidak ingat. Jadi, lebih seperti itu ya. Ya, itu untuk yang skill kedua. Jadi, cari sinonimnya. Jangan justru jangan memilih dengan kata yang sama. Next, untuk skill yang ketiga, nah ini ya, avoid similar sounds. Jadi, hindari kata dengan mungkin rhyme yang rhyme atau yang apa ya, memiliki bunyinya tuh sama atau mirip, kata-kata yang mirip gitu. Misalkan di sini ada kata, di sini man-nya bilang ya, why couldn't Mark come with us? And then the woman said, he was searching for a new apartment. Nah, kita kalian bayanginnya, kalian mendengar saya ya, jangan melihat tulisannya. He was searching for a new apartment. Okay, he was searching for a new apartment. Ada banyak kata di situ. Kalian lihat di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Yang A dulu, he was in department. Nah, ini rhyme atau similar sound. Ada kata men di sini, similar sound with apartment. Okay. Yang B, he was looking for a place to live. Tidak ada sama sekali similar sound. Yang C, he was working on his research project. Nah, ini ada kata search di sini ya. It has similar sound. Ada similar sound di situ. Yang option yang nomor D, he had an appointment at church. Appointment is has the similar sound with apartment and also department di sini ya. Therefore, kalau menurut dengan skill yang ini, we have to avoid those similar sounds. So therefore, the correct answer is B. Ya, ini salah satu yang tidak ada similar soundnya. Ya, kalau kita lihat lagi di sini, searching for itu sama sinonim ya dengan looking for atau apa namanya, mencari artinya ya. He was looking for a place to live. Nah, apartment di sini kan refers to a place to live. Seperti itu. Jadi, itu tadi ya. Ini justru yang paling sering mengecoh itu skill yang ini, yang ketiga ini. Karena kita cenderung itu tadi. Karena kita inputnya hanya listening ya, kita nggak bisa input kita kalau dalam listening kan hanya telinga, bukan mata gitu ya. Kita mata hanya melihat di optionnya saja. Input kita hanya telinga, kita cenderung akan stay safe atau main aman aja. Apa yang tadi terdengar, yaitu yang akan saya pilih gitu ya. Apa yang terdengar mirip, itu yang akan saya pilih. Nah, dalam TOEFL itu it could be apa ya, the biggest distractions for us gitu. Nah, ini bisa kalian pelajari lagi nanti. Nah, di sini ada, caranya bagaimana identify keywords in the second line of the conversation, kemudian identify words in the answer that contain similar sounds and do not choose these answers. Oke, jadi sekali lagi, kalian itu kalau misalkan, apa ya, fokus kan tadi sudah fokus to the second line ya, keep in mind the sentence that the woman said atau the second speaker said. Gitu ya, dia bilang apa tadi, keep it echoing in your mind gitu loh. Jadi biarkan dia bergema di pikiran kalian, ingat-ingat terus, diulang-ulang di pikiran kalian sambil kalian cari keywordnya atau mana ada nggak apa namanya similar sounds, ada nggak, seperti itu. Kalau ada kemungkinan besar dalam pilihan ganda itu that's not the answer. Oke, okay? Untuk listening skills, jadi ada tiga skill saja yang mungkin bisa, yang paling sangat yang mungkin paling berguna ya dan mudah diingat.
Kemudian ada pertanyaan sebelumnya mungkin bisa, kalau in case you have questions, you can just type it on chat box ya, and then Farifa maybe will help to answer the questions, or perhaps I can help you with the questions. Kalau tidak ada pertanyaan untuk listening skills, ada mungkin pertanyaan dulu, silakan. Mumpung masih ingat ya, belum lupa. Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada. Let's move on to structure section. Nah, di sini kalau tadi time allotment-nya for listening section it was 35 minutes for 50 questions. Nah, di structure section ini biasanya kalian sudah harus mulai menyalakan timer, dan sebenarnya nanti pengawas juga akan menyediakan timer. So maksud saya adalah kalian harus pay attention to the timer ya. Untuk time management-nya harus bagus untuk dimulai di structure section ini. Karena sudah tidak kontrolnya seluruh sepenuhnya di kalian gitu. Number of question-nya hanya 40. Kalau tadi reading listening itu ada 40. Oke. Types of question-nya ini hanya ada 2. Kalau listening tadi ada 3 ya, ABC, dan kalau structure hanya ada 2 type of questions. The first one is completing sentences with correct answers. Jadi ya abecan biasa gitu ya. Lalu kalian melengkapi kalimat dengan jawaban yang tepat, itu untuk part A-nya. Part B-nya adalah recognizing incorrect words atau phrases atau error recognition biasanya. Jadi kalau ada satu kalimat nanti ada yang error di situ, kalian harus pilih yang salahnya justru ya, bukan pilih yang benar tapi pilih yang salah. Apa yang membuat kalimat itu salah? Nah, nanti akan contoh soalnya akan saya tampilkan. Right. Oke, kita menuju ke skill-nya saja. Skill yang pertama, you have to be sure the sentence has the subject and the verb. Oke. Tentunya kita tahu ya, sudah belajar selama 4 semester ini di intensive English tentang kalimat ya. Kan ini sesuatu yang sangat dasar ya, bahwa sebuah kalimat pasti even in bahasa Indonesia juga harus ada subject, predicate, object. Sama dalam English juga seperti itu. Ada subject dan verb. Nah, oke. Contoh di sini ya, a sentence in English should have a subject, boleh noun ya, and a verb. Verb itu ada boleh to be dan juga verb itu sendiri kata kerja ya, action verb gitu ya. Nah, kemudian di sini contoh ada kata I, ada kalimat I hungry. Apa yang kurang di situ? Kita amati di sini ada I. I di sini dia sebagai subjek ya. Kemudian hungry, tiba-tiba hungry. Dia tidak ada verb-nya di sini. At least dalam satu kalimat itu at least paling tidak harus ada satu verb dan satu subjek gitu. Apa yang kurang di sini? Karena ini adjective, berarti kita harus tambahkan to be di sini ya. I am atau I was hungry. Depends on the tenses. Okay. Kemudian di sini juga ada yang kedua, be at the library. Nah, ini kebiasaan kita ya, kadang kita menghilangkan verb atau to be di situ. Be at the library. Okay. Di situ kurang, yaitu kurang to be juga. We are atau we were at the library, depends on the tense. Navi is atau was student of graduate program of pharmacy. Itu ya, polanya seperti itu, ada subject, ada verb di sini ya. Kemudian ada Navi walks alone. Nah, jadi ini verb seperti yang sudah saya bilang tadi, tidak hanya to be saja, juga bisa verb ya. Navi di sini sebagai subject. Kemudian walks alone. Kenapa pakai S di sini? Karena dia present tense ya, dan subjeknya adalah he ya. Navi kalau diganti kan menjadi she. Oke, kemudian they walk along. Kalau misalkan, jadi yang perlu kalian ingat itu, ini sebenarnya ada di materi intensive English ya. Ada di materi intensive English about present tense. This is a tense that it actually should be apa ya, out of your head gitu, yang sudah harusnya di luar kepala ya. Jadi mungkin lebih gampangnya kalau mau dihafalkan, he, she, it suka s, they, we, are, you tidak suka s. Nah, ini untuk hanya berlaku di present tense. Oke. Navi here is a subject and then walks along. Di sini subjeknya adalah verb 1 plus S, karena he suka S ya. And then Dewi Ayu tidak suka S, so you don't put another S for the verb walk for the subject they. Subject they, we, I, you tidak suka. Jadi jangan tambahkan S, tapi hanya khusus di present tense saja.
What about the past tense? Kalau di past tense, semuanya sudah equal, sama rata. Verbnya tidak ada pembedaan lagi antara he, she, it, dan juga they, we, I, you. Oke. Nah, di sini kemudian ada lagi di sini, the most common types of problems in structured questions have to do with subjects and verbs. Using either the subject or the verb or both. Nah, ini harus kalian analisa di soal structure di tes TOEFL ya. Jadi, yang sering dihilangkan itu kadang kalau nggak subjeknya ya, verbnya. Kayak contohnya kayak tadi, ini contoh simpelnya saja ya. We at the library. Apa yang kurang di sini? Oh, kurang to be ya, kurang verbnya. Right. Nah, di sini ada contoh soal yang saya ambil dari TOEFL ya. Titik was backed up for miles on the freeway. Nah, ini apa nih yang kurang? Coba kita amati. Titik was backed up for miles on the freeway. Nah, verbnya sudah ada ya, was backed up. Ini passive voice ya. Nah, yang kurang ini adalah siapa gitu kan. Siapa atau apa. Kalau subjek kan bisa siapa, bisa apa ya. Kalau coba kalau yesterday, yesterday was backed up for miles on the freeway. Kemarin, siapa? Ini kemarin ini keterangan waktu kan. In the morning juga sama keterangan waktu. Traffic di sini. Traffic was backed up for miles on the freeway. Mungkin ya. Cars was backed up for miles on the freeway. Nah, ada dua kemungkinan di sini antara C and D. Traffic and cars because both of them are nouns. Duanya adalah nouns kan. Traffic yang berarti lalu lintas, cars yang berarti mobil. Tapi kita lihat di sini, verbnya atau to be yang digunakan adalah was. Okay. Was itu untuk siapa? Was itu bentuk lampau dari is ya. Itu untuk subjek yang tunggal. Mana di antara traffic dan cars yang merupakan tunggal? Yang bentuknya jumlahnya satu. Ya, tidak bisa banyak. Nah, kita lihat di sini langsung saja ketemu jawabannya yang C, yaitu traffic. Karena cars ini kan banyak ya. Kalau misalkan di sininya mau cars, jawabannya it's supposed to be were, bukan was. Harusnya were di sini. Cars were backed up. Seperti itu. Sample yang kedua di sini, the boy titik-titik going to the movies with a friend. Nah, ini kebalikannya. Kalau tadi tidak ada subjeknya, kalau yang ini tidak ada verbnya. Di sini sudah tersedia, the subject is already provided here. Ya, the boy, titik-titik. Subjeknya the boy di sini. Kita lihat di sini, apakah yang A, the boy, he is going to the movies with a friend. Sudah ada the boy, lalu ada he. Tidak boleh ada dua subjek seperti itu, double-double ya. Kemudian yang B, he always was going. Ini juga sama, double subject nanti jadinya. Dan yang C, the boy is relaxing going to the movies with a friend. Ini tidak ada double subject, tapi di sini ada kata relaxing. Di sini sudah ada going di sini ya. Yang kita perlukan hanya pelengkapnya saja di sini. Kalau misalkan kalian pilihnya yang C, dia menjadi double verb. Sudah is relaxing going gitu ya. Nah, pilihan yang paling tepat adalah yang D. The boy will be going to the movies with a friend. So, okay? Jadi dianalisa dan kalian harus pahami bahwa dalam suatu kalimat itu hanya boleh minimal at least ya ada satu subjek dan satu verb. Seperti. Dan skill yang kedua, be careful of appositives. Apa itu appositives? Nah, ini mungkin agak sedikit membingungkan ya. It might need your more attention. Appositives can cause confusion in structured questions on the TOEFL test because an appositive can be mistaken for the subject of the sentence. Kalau tadi saya bilang subjek itu satu saja, jangan double-double ya. Itu appositive itu bisa merupakan noun that comes before or after another noun and has the same meaning. Contoh di sini langsung ke contoh kalimatnya saja ya. Ada sebuah kalimat. Sally, kemudian kalau kalian perhatikan ada koma di sini. Sally, koma. The best student in the class, koma lagi, got an A on the exam. Okay. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Sally, mahasiswa yang terbaik, gitu ya, mahasiswa terbaik di kelasnya, dapat nilai A ujiannya. Gitu, ya. Di mana subjeknya? Siapa subjeknya di sini? Apakah Sally atau the best student in the class? Jawabannya adalah si Sally ya, dan the best student in the class. Si Sally yang dimana dia itu adalah the best student in the class. Jadi, the best student in the class ini merupakan ini yang namanya appositive. Jadi, ini hanyalah semacam keterangan tambahan untuk si Sally ini, si subjeknya ini. Menerangkan detail dari si subjeknya.
Sally, the best student in the class. Nah, biasanya dia dipisahkan oleh koma seperti ini. In this example, Sally is the subject of the sentence, ya. Jadi subjeknya itulah si Sally. And the best student in the class can easily be recognized as an appositive phrase because of the noun student and because of the commas. Jadi perhatikan ada koma di sini ya. Ini bukan double subject, tapi ini hanya berupa appositive. The sentence says that Sally and the best student in the class are the same person. Karena apa? Kenapa saya bilang ini bukan double subject? Karena Sally dan the best student in the class ini satu orang, gitu. Dan ini hanya merupakan detail tambahan dari si Sally ini. Jadi kalau istilahnya, kalau misalkan kalian bertanya begini, Sally yang mana sih? Itu loh, Sally yang the best student in the class. Nah, gitu ya. Untuk pertegas saja, Sally, the best student in the class, got an A on the exam. Ciri-cirinya biasanya mereka ada koma di sini untuk appositives. Oke, okay. Nah ciri-cirinya lagi yang lain, kalau misalkan kalian hilangkan appositive-nya, itu masih make sense, itu masih berupa kalimat dan tidak berubah arti. Contohnya nih, misalkan kita hilangkan appositive-nya ya, the best student in the class kita hilangkan, lalu menjadi Sally got an A on the exam. Oke, okay. Itu tidak berubah meaning-nya kan, tidak berubah maknanya. Siapa yang dapat A, ujiannya tetap si Sally, gitu, walaupun appositive-nya kita hilangkan. Yang namanya appositive. Okay. Nah, contoh di sini ya, an appositive is a noun that comes before or after another noun and is generally set off from the noun with commas. Jadi ada komanya itu ya. Contoh di sini. Tom, a really good mechanic, is fixing the car. Tom ya, Tom mekanik yang sangat handal sedang memperbaiki mobil. Kalau appositive itu kita bisa balik juga. Dia appositive-nya di depan juga bisa. A really good mechanic, Tom is fixing the car. Oke. Okay. Mekanik yang sangat handal namanya Tom ya, sedang memperbaiki mobilnya. Oke. Okay. Nah, di sini coba ini untuk contoh kalimatnya ya, untuk contoh soalnya. Titik-titik, George is attending the lecture. Nah, biasanya ini soalnya kalau soal appositive ada yang dihilangkan either subjeknya atau appositive yang dihilangkan ya. Nah, ini mana nih yang merupakan jawaban yang benarnya antara A, B, C, D. Let's try yang A dulu misalkan. Right now, George is attending the lecture. Ada kemungkinan besar bahwa George, ini well, actually this is a complete sentence ya. George is attending the lecture, but it needs a positive. A positive-nya di sini dihilangkan. Kita harus pilih mana nih yang positif yang sesuai, mana yang merupakan a positive. Apakah A, right now, George is attending the lecture. Kalau misalkan bisa right now ya, tapi it doesn't need comma setelah job. Happily, George is attending the lecture. It doesn't make sense ya. Because of the time, George is attending the lecture. Juga, yang D, my friend, George is attending the lecture. Jawabannya yang paling tepat adalah D, ya. Karena my friend is a positive untuk menjelaskan George. Siapa itu George? Temanku, ya, namanya George. Temanku, si George, gitu ya. Is attending the lecture, sedang kuliah, sedang menghadiri kuliah. Okay, jadi seperti itu. Itu positif ya. Jadi boleh dibolak-balik dan biasanya dipisahkan oleh koma. Right? Nah ini beberapa contoh. Kalau tadi saya bilang ada contoh soal structure itu ada. Yang pertama, comparing sentences with correct answers, itu yang tadi merupakan example-sample-nya ya. Kemudian jenis soal yang kedua adalah recognizing incorrect words atau biasa kita kenal dengan error recognition. Jadi milih jawaban yang salah. Biasanya jenis soalnya akan seperti ini. Kalimat, gitu ya. Nanti ada garis bawahnya dan bawahnya ada pilihan A, B, C, D. Kalian pilih yang membuat kalimat ini salah tuh apa. Si troublemaker-nya tuh yang mana ya. Pengacaunya itu yang mana. Oke, kita amati dulu ya sentence-nya. Although there are various other sources, a great deal of heat comes directly from the sun and accounts for the existence of life on Earth. Mana? Kira-kira sepintas kalau misalkan kita baca ya, it doesn't sounds wrong. Ya mungkin biasa korek-korek aja gitu ya. Benar-benar saja, tapi kita amati lagi coba. Karena kesalahannya bisa di mana saja. Oke? Okay? Walaupun ada banyak macam jenis apa namanya sumber ya, various other sources. Nah ini kata other di sini ketemunya dengan sources ini sudah benar ya. Other itu selalu diikuti dengan objek yang jamak. Ya, sources sudah jamak. A great deal of heat comes directly from the sun.
Nah, ini sejumlah banyak hit a great ale. Kalau kalian ingat materi tentang quantifier, ini bisa dipakai untuk apa namanya countable dan uncountable. Heat di sini kata bendanya adalah heat atau panas ya, rasa panas gitu. Panas ini bisa sudah benar ya, yang B sudah benar. Comes directly from the sun and accounts for juga bisa ya, karena di sini kesetaraan ya, di sini verbnya sudah comes lalu ada and di sini conjunction accounts. Jadi setara ya. Jadi di sini verbnya pakai s karena ini kan dihitungnya singular ya. Ya, di sini accounts for juga ada s-nya, berarti sama, ada dua verb di sini dan dihubungkan dengan conjunction. Nah, sekarang kita lihat yang di the exists of life on earth. Kata exists itu adalah kata kerja ya, the exists of life. Nah, itu kurang tepat karena di sini exists itu kata kerja yang kita butuhkan di sini. Kalau misalkan biasanya kalau depannya itu ada kata the, ada apa namanya determiner the, itu biasanya kita yang berikutnya mengikutinya adalah noun, kata benda. Kata benda dari exist itu apa? Exist itu adalah verbnya, kata bendanya adalah existence. Oke. Okay? Nah, ini yang membuat kalimat yang salah adalah yang option yang D, the existence of life on earth. Ya, ini error recognition jenis soalnya seperti ini ya. Jadi kalian pilih yang membuat kalimat itu salah. Untuk apa? Itu jawabannya. Oke, kita masuk ke section yang berikutnya, yaitu section reading yang terakhir ya, dengan time allotment yang paling banyak, the longest time allotment, which is 55 minutes. And you also have to be careful with the timer, because after structure, and then you have to move directly to the reading section. Kalau sudah selesai ya, 55 menit untuk reading section, dan questionnya ada 50. Berarti approximately satu soal itu including the reading ya, including the reading text itu satu menit ya. Kemudian types of questionnya ini biasanya paling sering ditanyakan adalah main idea, of course ya, di mana-mana reading itu biasanya identik sekali dengan soal main idea, kemudian ada organization of ideas, dan ada detailed questions ya, either stated atau unstated. Stated unstated maksudnya adalah tersirat atau tidak gitu ya, jawabannya tuh tertulis di paragrafnya atau di teksnya, atau kalian harus mencari dulu, berpikir dulu, baru sebenarnya ada jawabannya di situ. Tapi you have to think deeper. Dan ada pronoun reference. Pronoun reference itu kayak yang misalkan, what does the word he refer to? Yang kayak gitu-gitu. What does the word they refer to? Gitu. Ganti orang. Kemudian yang terakhir ada difficult words. Entah itu sinonim, gitu ya, dan lain-lain. Oke, kita akan bahas beberapa saja di sini karena waktunya terbatas. Baik, yang pertama skill 1, answer main idea questions correctly. Nah, bagaimana cara menjawab main idea? Tapi sebelum ke sini, saya mau kasih tips sedikit ya. I don't know, I just hope that this is going to be useful for you because it works for me ya. Begini, untuk mengerjakan soal reading, itu it depends on you ya. It depends on what kind of person are you. Are you a person who perhaps have apa ya, good memorizing skill? Kalau kalian punya long-term memory skill atau misalkan daya ingat kalian itu bagus, kalau misalkan kalian bisa menyerap informasi dan menyimpannya dalam jangka waktu yang lumayan awet gitu ya, kalian boleh. Misalkan mau baca dulu semuanya, baru kalian jawab-jawabin questionnya tuh boleh. Ya, seperti itu. Kalau kayak saya, karena saya punya short term memory, saya cenderung membaca questionnya dulu, and it works really well for me. Jadi untuk menghemat waktu, you don't have to read the whole text if you don't have any good memorizing skill. You can just read the questions first because you don't have plenty of time to reread again. Biasanya kalau misalkan kalian baca dulu baru lihat pertanyaannya, ya kalian nggak baca dulu questionnya, baru lihat pertanyaannya. Terus ntar kalian misalkan nemu question yang nomor satu, oh iya masih ingat nih yang di sebelah sini. Tapi begitu nomor dua misalkan, aduh tadi di mana ya? Kalian baca lagi dari awal. It will waste your time. It will such a waste of time. So please to save your time because the time is very limited di sini ya. 55 menit mungkin terdengar lama, tapi for 50 questions ya. Untuk 50 pertanyaan that's a lot. Nah jadi mungkin untuk menghemat waktu, kalian bisa sebelum baca teksnya, please make sure that you have read the questions first.
kalian baca pertanyaannya dulu, so you will know what the question demands. Ya, syukur-syukur kalian bisa menemukan keywords dalam setiap questionnya. Nah, itu biasanya yang menjadi kunci untuk kalian nanti baru skimming readingnya, tekniknya pakainya skimming. Atau kalian bisa baca cepat gitu ya. Skimming itu kalian hanya mencari keyword itu. Jadi kayak kalian tuh matanya kayak scanner gitu, mencari keywordsnya itu sendiri. Nah, nanti kalau sudah, baru kalian pergi ke question yang berikutnya. Dan ini sebuah hint juga ya, bahwa setiap reading questions itu pasti urut. Nomor satu, pasti jawabannya ada di bagian awal-awal teksnya. Nomor dua pun setelahnya. Setelahnya itu kan runtut, chronological. Jadi you don't have to worry that maybe nomor dua kalian cari di paragraf terakhir, misalkan nomor tiga paragraf naik lagi ke paragraf satu, tidak seperti itu. It doesn't work like that. Gitu. Jadi, don't worry, it will be chronological. So you only have to focus on the keywords of the questions and then you can just search for the words atau mungkin kalau tidak exactly the same, tidak sama gitu ya, kalian bisa cari sinonimnya. Okay. Kemudian, nah ini di sini ya, masuk ke skill yang pertama yaitu when you meet a main idea questions. Karena ini jenis pertanyaan yang paling sering muncul dalam setiap reading text. Termasuk nanti kalau di ujian IE juga pasti dalam reading kebanyakan soal main idea itu pasti akan keluar. Right. Now, how to identify the questions? Nah, ini macam-macam jenis pertanyaan untuk menanyakan main idea questions. Pertanyaannya, jenis pertanyaan itu bisa beragam. Jenis pertanyaan bisa beragam, tapi basically, it's questioning the main idea. Menanyakan ide pokoknya itu apa, gitu ya. Pertama, what is the topic of the passage? Passage itu adalah bacaannya. What is the topic of the passage? Atau what is the topic of the text? What is the topic of the article? Yeah. Kemudian, what is the subject? It is like menanyakan topik juga bisa subjek bahasanya. It's just the diction-nya. What is the main idea of the passage? Yeah. Nah, itu langsung directly tanya main idea-nya apa. What is the author's main point in the passage? Yeah. With what is the author primarily concerned? Which of the following would be the best title? Nah, itu sebenarnya basically menanyakan main idea of the passage atau the text. Lalu, where to find the answer? Di mana kita menemukan jawabannya? The answer to this type of questions can generally be determined by looking at the first sentence of each paragraph. Jadi, depend on which main idea of which paragraph. Biasanya akan muncul pertanyaan, misalkan, what is the topic of paragraph 1? Atau misalkan, what does paragraph 1 tell us about? Atau misalkan, what is the main idea of paragraph 2? Nah, itu biasanya kalian, main idea itu ada di awal kalimat ya dari setiap paragraf. Nah, nanti kalau misalkan ditanya the whole text-nya, kalian bisa simpulkan dari setiap sentence of each paragraph-nya itu apa. Lalu, how to answer the questions? Bagaimana cara menjawab pertanyaan tersebut untuk main idea questions? First, you can read the first line of each paragraph. Jadi, itu ya, selalu fokus ke each paragraph-nya. Walaupun mungkin tidak menutup kemungkinan ada juga di akhir kalimat, gitu ya, akhir paragraph, atau di tengah. Tapi yang paling sering dan paling umum itu adalah first line of each paragraph. First line, kalimat pertama. Then number two, look for a common theme or idea in the first lines. Nah, temanya itu lagi bahas apa? Itu yang menjadi fokus kalian yang berikutnya. Yang ketiga, pass your eyes quickly over the rest of the passage to check that you really have found the topic sentences. Sentence or sentences. Then yang number four, eliminate any definitely wrong answers and choose the best answer from the remaining choices. Jadi, setelah tadi melihat first line of each paragraph, kalian lihat cocokan dengan pilihan gandanya ya, atau options-nya, dan mana yang kira-kira related gitu ya, sama itu similar, dan itu jawabannya. Untuk skill yang pertama untuk jenis pertanyaan main idea. Ya, untuk ini tipsnya akan saya bahas dua saja ya. Skill yang kedua yaitu answer stated detailed questions correctly. Nah, setelah tadi ada main idea questions, ini ada detailed questions. Detail question itu ya seperti apa? Jadi ini questions yang menanyakan detail-detail yang ada di dalam teks, gitu ya.
detail apa saja, macam-macam. Bisa detail misalkan menanyakan siapa, ya, bisa menanyakan detail kapan, apa, di mana tempat gitu ya, terus kejadian apa gitu. Nah, itu merupakan detail dari si teksnya itu. Lalu bagaimana cara kita tahu bahwa suatu pertanyaan itu menanyakan detail, detail questions? Contoh di sini, according to the passage, it is stated, according to the passage, it is stated in the passage that the passage indicates that the author mentions that which of the following is true. Nah, atau bisa juga biasanya melibatkan WH question. WH question yang pakai what, when, where gitu ya. Itu menanyakan detail. Nah, ini hati-hati kalau misalkan ada yang seperti ini, which of the following is true. Kalian harus baca dulu optionnya, yang mana yang kira-kira benar. Kalian ke where to find the answer, ada di mana the answers to these questions are found in order in the passage. Seperti yang saya sampaikan tadi ya, bahwa jenis apa namanya pertanyaan itu secara urut disampaikan sesuai dengan urutan yang ada di bacaannya gitu. Jadi nggak mungkin misalkan soal nomor 1 jawabannya ada di paragraf 3 gitu. Itu unlikely banget, itu tidak apa ya, hampir tidak mungkin seperti itu. Jadi secara urut, jadi in order gitu ya, urutan. Jadi don't worry, kalau misalkan kalian mengerjakan nomor 1, ya kalian cari jawabannya ada di paragraf 1. Nomor 2 mungkin di paragraf, bisa jadi masih di paragraf 1, bisa jadi sudah move ke berikutnya. And then, bagaimana cara menjawabnya? First, you have to choose the keyword in the question. Jadi keywordnya menanyakan apa sih detail question itu? Ya, misalkan di sini ada pertanyaan, according to the passage, who built Paris Eiffel Tower gitu, misalkan who built Eiffel Tower. Nah, keywordnya apa? Keywordnya di situ misalkan build, yang membangun, build. Kita cari di situ mana yang sedang membahas pembangunan Eiffel Tower itu. Jadi kalau misalkan di teks kalian nggak nemu kata build, keywordnya kan build ya, membangun. Kalian nggak nemu di paragraf satu misalkan tidak ada kata build. Nah, kita cari sinonim lainnya untuk kata build itu bisa apa gitu ya. Nah, itu. Jadi tidak selalu harus kata yang sama. Setelah nemu keywordnya dalam sebuah pertanyaan, yang kedua adalah skim in the appropriate part of the passage for the keyword or idea. Itu tadi ya, kalian cari keywordnya. Setelah nemu keywordnya dalam sebuah pertanyaan, lalu kalian skim atau apa ya, kayak membaca cepat gitu, mencari keyword itu di dalam bacaannya. Then number three, read the sentence that contains the keyword or idea carefully. Jadi tidak harus sama keywordnya ya. Kemudian number four, look for the answer that restates an idea in the passage. Jadi cari setelah ketemu, misalkan ya, kalian lihat langsung ke optionnya A, B, C, D, mana kira-kira jawaban yang merestate atau masih dalam satu ide dengan bagian bacaan yang tadi kalian temukan keywordnya. Yang kelima, eliminate the definitely wrong answers and choose the best answer from remaining choices. Kalian eliminasi atau kurang-kurangi, eliminasi jawaban yang melenceng jauh, itu langsung dieliminasi. Jadi mengecilkan kemungkinan jawaban benar. Lalu baru decide yang. Ya. Itu kurang lebih tips yang bisa saya share untuk ketiga skill yang diteskan dalam TOEFL ya. Ada listening, ada structure, dan juga yang terakhir ada reading. Jadi kira-kira menurut kalian yang paling sulit yang mana? Silakan mungkin kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di chat box atau boleh raise hand atau boleh tanyakan langsung. Dan juga sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan teknis dari Pak Anista, silakan saya buka untuk pertanyaan atau mau menanyakan hal yang lainnya juga boleh. Kayak TOEFL betulnya. Questions? Izin bertanya, Miss. Boleh. Ya, saya Zini Aswirosa, NIM 014 dari Akuntansi S1 FEB UMP. Izin bertanya, untuk jadwal yang bentrok itu bagaimana, nggih, Miss, untuk solusinya? Karena kebetulan saya kan kelas EI 61. Nah, itu saya bentrok dengan matkul ya yang pas juga di jam 1, Miss, di hari Selasa. Itu bagaimana, Miss? Terima kasih.
Ya, oh, sebetulnya untuk ini kalau misalkan terkait dengan solusi untuk jadwal bentrok bisa dikonsultasikan dengan pengajarnya langsung ya, untuk pengajar IE-nya. Jadi mungkin nanti bisa minta solusi secara personal saja kepada pengajarnya dan nanti akan diberitahu solusinya seperti itu. Karena kita apa namanya mengutamakan yang jadwal yang sudah dibentuk dulu, karena kan kita sebetulnya bisa saja, misalkan masnya ada, mas ini ya tadi ya, bisa ikut ke jadwal sesi yang lain, asalkan levelnya itu masih sama. Tapi pertimbangan kita adalah karena Zoom-nya itu kan kapasitas pesertanya itu maksimal 300 ya, takutnya sudah melebihi kuota, seperti itu. Jadi mungkin bisa dikonsultasikan kepada pengajar IE-nya langsung ya, untuk nanti dikasih solusi secara personal. Thank you. Ada lagi yang mau dipertanyakan? Mohon izin bertanya, Miss. Boleh, Mas Muhammad Arsyad. Ini sih mulai tesnya hari apa ya, Miss? Iya, untuk jadwal dan pembagian sesinya ya, pembagian kelas, pembagian jadwal per sesinya, dan kapan waktunya ya, itu sudah ada di IG-nya LDC. Mungkin bisa langsung di search aja di Instagram ya. Jadi, kalian follow ya, ini di sini ada nih ya, LDC_UMP untuk namanya Instagramnya. Di situ lengkap kalau ada update-update tentang informasi seputar perkuliahan Intensive English atau event-event yang akan ada di LDC. Termasuk TOEFL Battle ini juga kita update-nya di situ. Ada, Mas, silakan dicek saja di situ. Okay. Sudah ada jadwalnya. Baik, terima ya. Kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini dari Arkan, untuk tesnya nanti apakah pakai Safe Exam Browser, Miss? Yes, nanti habis ini, right after this, you will get an explanation from Pak Arif Kavani regarding to the technical preparations for TOEFL Battle. Dan please, kalian jangan leave dulu, karena itu tidak kalah krusialnya ya, karena kan terkait dengan jalannya tes besok ya. Kalian secara teknis juga harus paham betul bagaimana. Selain tadi tipsnya untuk pengerjaan tesnya, ini kalian tinggal teknisnya nanti sama Pak Arif Kavani. Ini pertanyaan, silakan. Thank you for the questions. Oke. Okay. Mungkin nanti kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjutnya, bisa menghubungi LDC, boleh ya. Atau menghubungi pengajar masing-masing juga boleh, kalau misalkan ada pertanyaan yang menyusul, yang mungkin baru keingetan nanti atau belum sempat ditanyakan sekarang. Nah, nanti bisa ditanyakan secara lewat pengajarnya masing-masing, agar nanti ditanyakan langsung ke LDC juga boleh. Kalau tidak ada pertanyaan lagi terkait dengan tips pengerjaan tes dan juga tentang tes TOEFL Battle-nya, saya akan Mas Arif Kavani ya, Pak Arif Kavani akan take over dari sini untuk pembahasan teknis tes TOEFL Battle besok. Silakan Pak Arif Kavani. Thank you guys. Masih on kan ya, on power ya. Ini semua mahasiswanya, karena kelihatannya semuanya masih pada off kamera. Baik, saya akan meneruskan materi dari Ibu Fafa tentang technical preparation for TOEFL Battle yang akan diinstalasi atau digunakan. Yang pertama, pastikan untuk device harus sudah disiapkan dua device, satu smartphone dan satu laptop atau PC. Laptop bisa Windows atau Apple, bebas. Yang kedua, pastikan koneksi internet stabil bagi yang mungkin di rumah atau di kos bisa pakai Wi-Fi. Atau mungkin yang tethering juga minimal masih ada kuota 5 giga. Yang selanjutnya, untuk spesifikasi laptop sendiri itu ada minimal Windows 8.1 atau Windows 10 dengan minimal RAM 4 giga.
Kemudian pastikan Microsoft Edge atau Windows Explorer-nya sudah terupdate, karena akan berpengaruh pada pembukaan file konfigurasi SEB-nya. Ya, kemudian untuk mencari file tersebut di mana, akan saya coba share. Oke, tampilannya sudah muncul. Jadi nanti sebelum dimulai bisa kalian cari menu pelayanan, kemudian program pengayaan bahasa Inggris, pilih submenunya TOEFL Battle. Nah, di sini akan ditampilkan ada shortcut SEB for Win. Berarti untuk laptop Windows dan SEB for Mac untuk Apple, tipe Apple. Dan file konfigurasinya, jangan lupa tiap level berbeda-beda, kecuali intermediate ada dibagi dua ya, intermediate A dan intermediate B. Tapi tetap bentuk soalnya juga beda. Jadi jangan sampai salah ambil dan sampai salah download. Contoh tutorial, kita coba buka yang SEB for Win. Ini nanti akan muncul seperti ini. Bagi yang belum diinstal bisa langsung sambil buka ya. Buka dulu, install. Ada beberapa, dulu ada beberapa peserta yang tes juga bingung untuk membuka seperti ini. Padahal dikira sudah klik download tadi di sebelah sini, ternyata harus tetap download. Dan pastikan sudah terdownload. Oke. Ini contoh yang sedang selesai. Sudah selesai, bisa langsung dibuka menggunakan WinRAR. Bagi yang belum punya WinRAR bisa diinstal dulu di laptopnya. Langsung saja diklik ya. Pastikan untuk antivirus. Untuk antivirus biasanya itu ada penghambat. Jadi kalau yang menggunakan SmartDAV atau AVG boleh dimatikan dulu sementara. Nanti akan muncul seperti ini. Instalasinya seperti biasa ya. Di next, bagi yang belum menginstal bisa langsung next lagi. Hanya yang berbeda dari aplikasi lain, SEB ini tidak perlu dibuka setelah diinstal. Karena kalau seperti instalasi Microsoft Office, mungkin setelah install langsung klik hasil instalasinya. Kalau yang SEB seperti ini tidak perlu, cukup klik finish dan mendownload file konfigurasinya. Bagi yang tidak bisa mengakses website, bisa nanti saya share di grup Telegram, karena kemungkinan besar juga info-info untuk sharing tanya jawab di Telegram saja, karena di grup WA terbatas ya. Ini contohnya.
Sudah saya download. Hasil untuk file konfigurasinya hanya sekitar 3 HP. Jadi jangan hasil file konfigurasinya hanya 3 KB. Jadi jangan sampai terkecoh kalau kok saya sudah berkali-kali download enggak jalan-jalan downloadnya, ternyata sudah terdownload beberapa ya. Pastikan untuk bentuk file konfigurasinya seperti ini, gambar bumi yang terkunci, atau jika tidak bisa kita pindahkan dengan klik kanan properties dan bisa kita ganti di sini kalau diubah biasanya muncul seperti ini atau minta diganti itu saja menjadi exe ininya dalam kurung ini. Terus setelah bisa dibuka akan muncul seperti ini. Tampilannya muncul. Kelihatan enggak? Tampilannya tertulis TOEFL Battle 2022 Intermediate. Ini saya contohkan tadi download Intermediate. Nanti jika muncul dialog seperti ini, silakan pilih No untuk langsung masuk ke GFOM atau file konfigurasi yang dari SAP. Kalau klik Yes, itu berarti keluar lagi. Jadi beberapa kejadian pernah asal klik yes atau no, pilihan yes ternyata keluar lagi dari SAP, harus buka ulang. Terus dipastikan tombol power, tombol volume, sinyal sama reload sudah muncul ya di bagian bawah kanan. Ada beberapa kejadian juga ngeblanknya benar-benar ngeblank putih, biasanya karena sinyal nggak stabil. Berhubung ini kondisi soal masih saya tutup, jadi hanya muncul seperti ini saja. Oke. Sebelum kita melanjut sesi tanya-jawab, ada yang perlu disampaikan lagi bahwa pastikan baterai laptop, baterai HP kondisi penuh ya. Dan jangan lupa untuk menggunakan headset yang berkabel. Headset berkabel itu akan dipakai atau digunakan di smartphone karena audio listening akan kita share via Zoom. Jadi kalau yang pakai headset wireless atau headset Bluetooth agak takutnya tidak terdengar dengan jelas suara audionya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Silakan. Kalau untuk link grup Telegram nanti akan di-share oleh masing-masing dosen pengampu. Jadi pastikan jangan salah ruangan grup. Oke. Ada yang mau ditanyakan silakan atau mungkin mau chat. Mas Fani, izin ya. Menambahkan, izin mengingatkan informasi tambahan untuk semua peserta yang ada di Zoom dan juga mungkin yang menonton di YouTube ya. Ini ada link untuk
terkait dengan pendataan peserta TOEFL Battle, mohon diklik, itu saya sudah share di chat box. Oh iya. Silakan, silakan nanti diklik dan diisi untuk semua yang join sekarang ya. Iya, silakan. Juga yang lewat YouTube. Sudah di-share pendataan itu untuk sebagai presensi juga. Terima kasih. Jadi besok juga selain pendataan, waktu sebelum mengerjakan masuk bagian soal juga akan muncul data diri. Jadi walaupun pendataan sekarang, besok nggak ikut, sama saja. Baik, Ibu Fafa, mungkin sudah ada ya, sudah cukup. Atau kira-kira ada yang perlu ditanyakan lagi? Excuse me, izin bertanya bisa? Bisa, Mas Fafa, silakan. Pertanyaan pertama untuk, mohon maaf sebelumnya, ini kan speknya minimal Windows 8,1. Iya. Tapi kalau misalkan Windows-nya, misalnya Windows 7, apakah bisa? Kemudian yang kedua, karena kemungkinan besar notebook saya bermasalah, itu bisa lewat Android atau tidak? Terima kasih, Pak. Terima kasih, Mas Tafa, atas pertanyaannya. Yang pertama, untuk Windows laptop dengan Windows 7 masih bisa, cuma biasanya tuh agak lelet, ya. Pembukanya agak lelet, jadi kalau misalnya masih mau menggunakan Windows 7, boleh-boleh saja. Cuma mohon bersabar. Kalau sebaiknya bisa pinjam dulu ke teman yang mungkin giliran apa ya. Mungkin beda level, jadi bisa nanti giliran. Yang kedua, untuk SEB ini hanya dibuat untuk perangkat laptop atau komputer, Mas. Jadi maaf sekali tidak bisa digunakan oleh Android. Gimana? Oh baik, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama, Mas. Ada lagi yang mau ditanyakan? Gimana, yang mau ditanyakan atau cukup sekian, Ibu Fafa? Ya, mungkin cukup ya. Nanti kalau misalkan memang ada pertanyaan lebih lanjut, kalau yang sudah join Telegram, mungkin nanti bisa ditanyakan lewat Telegram. Iya. Dan itu untuk lumayan update ya, Mas Fani ya, untuk iya, di Telegram informasinya terkait TOEFL. Juga bisa disampaikan juga kalau ada info tambahan, dan juga ada pertanyaan tambahan, nanti bisa ditanyakan kepada pengajar masing-masing. Untuk link Telegram nanti akan disampaikan oleh pengajar masing-masing. Ada pertanyaan lagi atau tidak? Kalau tidak, ya, sepertinya sudah tidak ada ya. Jadi mungkin sedemikian. Oh ya, silakan Mbak Noni. Mohon ulang itu share link-nya, boleh? Tadi sempat out. Untuk ini ya, pendataannya ya. Okay. Ini pendataan. Saya share ulang ya. Untuk link pendataan TOEFL Battle harap diisi. Yang join YouTube juga sudah ada ya, silakan diklik. Ini ada pertanyaan Mas Fani terkait teknis. Mas Arkan ya. Ya. Untuk kita Zoom sekarang ini juga sedang live streaming di YouTube, jadi kemungkinan sudah terrecord ya, bisa nanti diakses juga. Maaf Kak, untuk link Telegramnya bisa di. Untuk link Telegram sudah tinggal ditunggu dari apa, dosen pengampunya masing-masing level, masing-masing kelas. Ini tunggu di grup WA saja.
Atau bagaimana Bu Fafa? Perlu share juga di sini atau enggak? Mungkin pengajarnya saja nanti ya, biar satu sumber saja. Oke, Bu Fafa silakan ditutup. Sudah selesai mungkin. Oke, kalau tidak ada lagi pertanyaan, oh boleh ada Noni mau bertanya lagi, Mbak Noni silakan. Noni. Ini dipanggil Kak lo, Kak Fani dan Kak. Maaf, sebenarnya untuk TOEFL battle ini wajib untuk semua yang ikut IE atau enggak ya, Kak? Kalau untuk tes TOEFL battle ini diwajibkan untuk yang level minimal sudah mencapai intermediate, upper intermediate, low advanced, dan untuk yang masuk ke kelas elite. Terutama juga yang udah semester 4. Kalau semester 2 boleh juga untuk mengukur sudah sejauh mana kemampuan bahasa Inggrisnya. Nanti kalau sekiranya masih kurang atau perlu ditingkatkan lagi, kan masih ada 2 semester lagi. Atau mungkin minta tambahan Bu Fafa? Ya, seperti ini Mbak Noni masih ada pertanyaan. Mbak Noni silakan. Iya, Kak. Terus untuk TOEFL battle ini mempengaruhi nilai IPK atau enggak ya, Kak? Tidak mempengaruhi. Karena ini kan sebetulnya ini selain wajib, ini juga dilombakan ya, dan nanti akan ada reward-nya, akan ada prize-nya, akan ada hadiahnya untuk skor tertinggi, skor TOEFL tertinggi. Jadi kapan lagi ya nih dihitung-hitung ini kayak tes TOEFL gratis sudah gitu, nanti kalau misalkan skornya tinggi boleh tinggi dapat hadiah lagi. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan mungkin dari yang lainnya? Kan saya ada di starter level, apakah boleh ikut TOEFL battle semester berapa? Ini mungkin harus menunggu sampai ke level intermediate ya, karena ini diutamakan dan diwajibkan untuk yang sudah di level intermediate. Seperti itu. Ada lagi? It seems like the questions appear just when we are about to end the meeting, yeah. But that's good. It's okay. We still have time, yeah. If you have any questions, then you can just ask it now or later, maybe. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, sekali lagi saya ingatkan untuk mengisi pendataan full battle ya pesertanya. Lewat link yang sudah saya share di chat box dan di YouTube juga sudah. No more questions? Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kami akan tutup sesi tips dan technical preparation for TOEFL battle 2022. Terima kasih yang sudah join ya. Thank you so much for joining. Semoga bermanfaat ya, dan semoga semua juga lancar acaranya. Kalian juga bisa mengikuti, dan tips yang sudah di-share tadi bermanfaat. Juga tadi technical preparation dari Pak Rif Kavani juga bermanfaat. Dan jangan ragu jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan saja. Bisa melalui pengajar masing-masing atau langsung ke LDC juga bisa. Thank you so much. Kita tutup meeting sore ini dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Thank you so much. Saya Miss Astria dan Pak Rif Kavani. Terima kasih dan minta maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Miss. Thank you. Terima kasih. Terima kasih, Miss.